Madura United akan meladeni Badak Lampung FC di Stadion Gelora Madura Pamekasan Sabtu 27 Juli 2019. Kedua tim ini terbilang anak kemarin sore dalam kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Mereka bisa tampil di Liga 1 berkat cara yang sama, membeli lisensi klub lain, memindahkan kandang, dan melakukan pergantian nama. Madura United baru berdiri pada 10 Januari 2016 setelah mendapatkan lisensi milik Pelita Bandung Raya, sementara Badak Lampung malah masih bocah ingusan karena musim lalu bernama Perseru Serui. Dari segi materi pemain, Madura United jelas jauh lebih diunggulkan karena memiliki pemain bintang yakni Greg Mokolo, Yulvandi Andik Firmansyah, Jaimil Michel Kavier, Alexander Rekik, dan kawan-kawan. Laskar Sapi Kerap ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 17 poin dari 8 laga. Mereka hanya terpaut 3 poin dari 3 Periskabo yang berada di puncak klasemen. Sementara Badak Lampung tertatih-tatih, mereka menduduki peringkat ke-14 dan baru mendapatkan 9 poin dari 10 pertandingan. Materi pemain mereka juga tidak sementara Madura United. Di atas kertas, Madura United diprediksi bakal berpesta gol ke gawang Badak Lampung. Maklum, Madura United yang diberisikan pemain bintang tercatat sebagai klub yang klub produktif. Sedangkan Badak Lampung malah kerap jadi serang gol lawan. Menariknya, Badak Lampung tercatat sudah 2 kali mencuri poin penuh di kandang lawan dengan skuad seadanya. Mereka bahkan belum pernah meraih kemenangan di kandang sendiri bertolak belakang dengan hasil tandang. Lantas siapa saja pemain yang akan jadi andalan Madura United dan Badak Lampung dalam duel ini? Madura United mempunyai 4 pemain belakang tangguh. Mereka adalah Marco Merauje, Jaimirson Kavier, Fandi Ibiri, dan Andik Rendaga Rama. Mereka merupakan pemain syara berpengalaman di Indonesia berkat penampilan back four itu. Madura United tercatat sebagai satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan di kandang dalam Liga 1 2019. Sementara Badak Lampung terhitung kurang memiliki pemain belakang mumpuni. Hanya Kunihiro Yamahita yang tercatat sudah melintang di kasta tertinggi negeri ini bersama Borneo FC dan terakhir di Perseru Serui.